Belum dimulai apa ya? Oh. Belum dimulai. Kalau ada dosen pembimbingnya, apa? Enggak, saatnya masih pagi, Pak. 10. Oke. Saatnya sudah. Ya, banyak banget yang pecah. Kenapa ya? Ini sudah tinggal aja, kan? Bisa dengar di YouTube sumber itu full maksimal ini suaranya saya dengerin suaranya aja kan gue no apa absen tak neng YouTube terus anu kan belok suara ini gue no orang sah neng YouTube terus no. Informasi-informasi. Kami bawa anunya memorinya. Iya, oh, nape? Coba aja coba lihat deh. Oke, ini. Iya benar. Format. Format. Lucu banget. Kan saya mau tahu ini cuma satu. Yang itu satu sih. Itu satu.
Dia bisa pakai YouTube, Pe, tapi YouTube-nya belum online. Reni, bisa pakai YouTube, tapi YouTube-nya belum online. Bu Poppy, suaranya belum ada Bu Poppy. Tes suara dulu Bu Poppy. Bu Poppy. Bu Poppy, suaranya belum ada Bu Poppy. Tes. Suaranya tes dulu Bu Poppy. Yuyun. Bu Poppy, tes suara dulu Bu Poppy. Bu Poppy. Belum masuk suaranya Bu Poppy. Coba select itu, select mic-nya, select mikrofonnya. Same as system itu. Masih lama. Yang mana berapa dong? Dua. Boleh apa? Dia puasa buat Indonesia. Iya. Tapi suaranya nggak masuk Bu. Enggak, belum. Itu kan kalau di partisipan itu suaranya. Nah, ini coba Bu. Nah, ini masuk Bu. Nah, pencet lagi tadi kayaknya udah masuk yang tadi. Belum. Enggak. Itu diaktifin lagi. Belum. Mic-nya di-select lagi, Bu. Select mikrofon, Bu. Coba, Bu. Tadi udah sempat muncul.
Belum, belum ada itu. Nah, ini udah nih. Coba ngomong. Aduh, kok hilang lagi? Nah. Belum. Belum, Bu. Lagi coba, belum. Nah. Aduh, hilang lagi. Nah. Lagi mau ngomong, Bu? Enggak, belum. Pakai headset ada enggak, Bu? Enggak, itu mic-nya enggak jalan, Bu. Coba Ibu lihat di partisipan deh. Ibu cek di partisipan. Itu mic-nya kan enggak ada nadanya. Enggak ada naik turun gitu loh, Bu. Ya. Iya. Coba kalau diklik partisipan, Ibu ngomong aja kan kelihatan ya, Bu. Di unmute lagi. Ya. Oh, mic-nya jalan naik turun enggak? Enggak kan? Iya. Tuh, belum naik turun mic-nya udah aktif tapi enggak naik turun. Mohon maaf, tunggu sebentar, ada kendala teknis. Mic di laptopnya gagal berfungsi, sedang ganti laptop. Mohon maaf, harap bersabar. Terima kasih.
ya Bu ya, di setting mic-nya itu enggak? Tes. Yang di mana? Ya, jelas. Yang di mana? Yang di mana coba? Ayo. Udah ya, Pak ya? Belum. Oke. Ini jangan kelihatan, larutnya di bawah, neng. Jadi itu kan, iya. Ya, sudah dengar ya Pak Dadang? Sudah. Oke. Jadi sudah. Bisa kita mulai ya? Ya udah buka aja. Kami mohon maaf ya, ada kendala teknis. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh peserta webinar ketiga Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga dapat terselenggara webinar ini. Jadi sebelum kita memasuki acara webinar, saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa sebagian peserta memang tidak dapat bergabung di Zoom meeting dan bisa bergabung di channel YouTube yang telah kami share ya linknya. Kemudian peserta diharapkan untuk mengisi absensi di kolom partisipan. Kemudian selama webinar berlangsung mic peserta agar dalam posisi mati atau off. Nah, kemudian setelah presentasi dapat mengajukan pertanyaan. Ya, dapat juga langsung sesi tanya jawab atau disampaikan melalui chatting, ya, baik di Zoom maupun di YouTube.
Nah, baiklah, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu penggunaan antibiotik secara bijak di masa COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Dr. Anda, Alvina Rianti, M.Farm. Beliau adalah praktisi klinikal farmasi dari Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta, dan tim dosen di Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta. Waktu untuk presentasi 45 menit dan ada tanya jawab sekitar 30 menit ya. Kemudian kami persilakan untuk Ibu Alvina sebentar ya. Saya share. Oke. Ya, untuk Bu Alvina kami persilahkan. Terus ke depan, apa ke depan? Nanti gimana ke depan? Judulnya belum. Udah, ini kan bukan sebenarnya. Ini kurang ke atas. Kurang ke atas. Apa ini? Kurang ke atas. Atas sih udah judulnya. Iya, ini kan tapi ini ya. Pakai, bukan pakai tanah. Kurang ke atas. Ini nggak bisa dimaju ini. Nah, terus berikutnya pakai apa? Masih tahu ini? Nah, berikutnya pakai apa? Ini udah di share pakai panah. Bisa dimulai ini. Coba anak-anaknya udah pada ngomong. Share screen-nya kenapa nggak baca? Ya, aku nggak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akademi Farmasi Bumi Husada yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Hari ini saya akan membicarakan mengenai masalah penggunaan antibiotik di masa COVID-19. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dan dia tidak bisa mematikan virus. Ya, ini yang tentunya harus jadi perhatian. Ini ada beberapa contoh antibakteri yang mungkin untuk terapi pada pasien COVID, pasien diberikan antibiotik azitromisin yang kerjanya sebagai protein sintesis inhibitors. Ya, dalam menggunakan antibiotik ini harus bijak ya, karena antibiotik bisa dibilang sebagai obat life saving, tapi tentunya antibiotik hanya diberikan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, bahkan untuk infeksi yang di telinga itu sebenarnya tidak perlu antibiotik. Ataupun misalnya kebanyakan gangguan tenggorokan ini juga sebenarnya tidak perlu antibiotik, walaupun dahaknya berwarna hijau. Ya. Ya, apa yang disebut dengan antibiotik bijak? Kalau kita di sini lihat gambarannya, kalau dulu antibiotik itu di dibilang penggunaan antibiotik yang rasional. Cuma sekarang bahasanya lebih diperhalus menjadi antibiotik bijak. Jadi di dalam antibiotik bijak mencakup antibiotik rasional ya yang tepat, efektif dan aman, serta untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Ya, dalam persiapan antibiotik ini kita harus perhatikan apakah indikasinya sebagai untuk sebagai profilaksis, sebagai empiris ataukah sebagai definitif, dan juga harus memperhatikan dosis ya. Terutama misalnya terakhir saya dapat kasus dokter meresepkan 3 siklin 2x2 sehari, padahal seharusnya 2 vial
50 mg itu hanya sebagai loading dose. Selanjutnya cukup 2 kali 1 sehari, bisa diberikan selama 5 hari atau sampai 14 hari. Nah, untuk penggunaan antibiotik profilaksis hanya diberikan selama 24 jam dan cukup 1 kali pemberian aja, ya. Walaupun bisa juga diberikan lebih dari 1 kali pemberian bila terjadi perdarahan, ya, lebih dari 1.500 ml atau operasinya berlangsung lebih dari 3 jam. Nah, untuk pemilihan profilaksis bedah yang ada dalam formularium nasional, ini pilihannya adalah cefazolin, ya. Dan alternatif lainnya bisa sefuroxim, tapi hanya untuk sebagai profilaksis bedah abdomen atau katoraks. Untuk meropenam hanya untuk bedah jantung, ya. Nah, di lapangan saya sering melihat masih ada yang melakukan skin test, ya. Padahal sebenarnya tidak diperlukan skin test, karena skin test itu menyebabkan ada paparan terhadap antibiotik yang justru bisa menyebabkan resistensi. Ya, untuk pemberian antibiotik profilaksis, berikannya pedris ya dalam NaCl 0,9% selama 15 sampai 30 menit. Sekarang ini bikin dongkol gitu ya. Kalau ini sering. Ya, untuk mohon maaf, teman-teman peserta tolong di mute ya. Makasih. Ya, untuk penanganan pasien infeksi ini harus dipastikan dulu bahwa penyebab infeksinya adalah bakteri, ya. Dan untuk penggunaan antibiotik secara empiris, kalau di rumah sakitnya sudah ada pedoman penggunaan antibiotik, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk pemilihan antibiotik empiris, ya, yang di mana pedoman penggunaan antibiotik ini dibikin berdasarkan pola kuman yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ini contoh ya, karena ini hubungannya dengan COVID, kita harus pastikan dulu. Apakah pasiennya penyebab gangguan di pernafasannya karena virus atau karena bakteri, ya, sehingga memerlukan antibiotik. Nah, untuk pemilihan antibiotik empiris, terutama kalau kasusnya sepsis, ya, ini harus segera diberikan kurang dari 6 jam, ya, setelah diagnosis ditegakkan. Jadi misalnya pasien masuk lewat IGD, ternyata di berdasarkan tanda-tanda dan gejalanya ditetapkan sebagai sepsis, antibiotik itu bisa diberikan walaupun belum ada hasil kultur, ya. Untuk mengidentifikasi apakah ada tanda-tanda infeksi, kita bisa lihat dari leukosit yang abnormal, CRP, dan prokalsitonin. Untuk selanjutnya, setelah hasil kultur keluar, kita bisa pilih berdasarkan hasil kultur, ya, jadi dilakukan deeskalasi, jadi dipilih antibiotik lini yang lebih rendah. Ya, jadi untuk penggunaan pemilihan antibiotik empiris itu dipilih berdasarkan pola resistensi bakteri yang ada di rumah sakit. Kadang-kadang dokter meresepkan antibiotik kombinasi, ya, misalnya campuran antara aerob dan anaerob. Anaerob ini contohnya adalah metronidazol, ya, misalnya metronidazol dikombinasi dengan cephalosporin. Tapi harus juga diperhatikan bahwa misalnya kombinasi antara vancomisin dengan golongan aminoglikosida itu bisa meningkatkan efek toksik terhadap
ginjal. Jadi harus dipilih untuk ruginya, ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya, apakah sefiksin bisa dikombinasi dengan azitromisin? Ya, kalau kita lihat di sini, golongan sifalosporin itu boleh dikombinasi dengan golongan makrolida. Ya, untuk empiris, terapi antibiotik secara empiris ini sebaiknya digunakan hanya dalam waktu 48 sampai 72 jam. Nah, untuk penggunaan empiris juga harus dilihat ya dari pola kuman. Masih bisa dipilih bila sensitivitasnya itu masih lebih dari 60%. Ya. Ya, dalam pelaksanaannya di lapangan kita juga harus memperhatikan stabilitas setelah obat di rekonstitusi. Contohnya misalnya amoxiclav, setelah direkonstitusi obatnya itu harus digunakan, segera digunakan ya dalam waktu kurang dari 20 menit karena dia akan berubah warna. Jadi terutama di ruang anak saya pernah temukan ada sisa obat amoxiclav yang disimpan dalam kulkas yang sudah berubah menjadi coklat. Karena memang ini tidak boleh disimpan, ya harus segera digunakan. Nah, untuk antibiotik itu dibedakan berdasarkan ini 1, 2, dan 3. Untuk pedoman penggunaan antibiotik Anda bisa lihat dari Permenkes 2406 Menkes per 12 2011. Untuk antibiotik lini 1 itu bisa digunakan bebas sesuai indikasi, antibiotik lini 2 sesuai indikasi berdasarkan panduan praktek klinik dan tujuan DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Nah, ini yang terutama yang harus diperhatikan oleh teman-teman TTK, kalau ada resep antibiotik lini 3, kalau di rumah sakitnya sudah ada tim PPRA, itu harus ACC tim PPRA dulu sebelum obatnya diberikan. Ini beberapa contoh antimikrobial lini 3, ya. Terutama ini digesiklin, ya. Digesiklin ini kan termasuk dalam formularium nasional, ya. Jadi harus ACC tim PPRA dulu, baru diberikan. Tapi tentunya juga kita harus screening dosis, ya. Jangan sampai dosisnya berlebih. Sekarang kita akan bahas mengenai terapi definitif. Nah, untuk terapi definitif ini berdasarkan hasil kultur. Nah, untuk hasil kultur memang perlu waktu lama ya, kadang-kadang sampai lebih dari 5 hari hasil kultur baru ada. Ya, ini contoh kasus antibiotik. Ya, ini saya pernah ditelepon dari Depo Farmasi GD, jadi ada permintaan sensitivitim. Ini dulu kasusnya waktu itu tim PPRA belum jalan dengan baik ya, jadi saya sebagai farmasi klinik yang harus mengambil keputusan obatnya boleh diberikan atau enggak ya. Jadi resepnya cetajidim 2x1 gram, cetanya sudah ada hasil kultur, ada bahannya dari pus, biakannya E. coli, dan cetajidinya sensitif. Dan Anda kalau baca dari The Information Handbook, memang cetajidin merupakan pilihan pertama ya untuk E. coli. Berarti bisa dong ya diberikan, tapi saya tanya, umurnya berapa? Ternyata umurnya lebih dari 60 tahun. Ya, jadi data serum kreatin untuk menghitung kreatinin clearance. Ya, ternyata kreatinin clearance-nya ini 22,3 ml per menit ya setelah dihitung. Dan di kalau Anda baca dari Drug Information Handbook, ini perlu penyesuaian dosis ya, diberikannya setiap 24 jam. Kalau dilihat dosis maksimal ya untuk infeksi berat, cetajidin bisa diberikan 3x2 gram ya. Jadi saya sarankan untuk diberikan 1x2 gram, ya. Sebenarnya dosisnya sama ya, 2 gram per hari. Kalau tadi kan 2x1 gram, ini saya sarankan 1x2 gram. Nah, yang harus diperhatikan juga untuk pemberian antibiotik parenteral,
kalau sudah pasiennya sudah bisa peroral, sebaiknya segera ganti oral, ya. Jadi antibiotik yang sudah diberikan 24 sampai 48 jam itu bisa disarankan untuk segera diganti oral bila misalnya pasiennya sudah tidak demam lagi, ya, dan nadinya juga tidak lebih dari 90 kali per menit, pernafasannya tidak lebih dari 20 kali per menit, ya, tekanan darahnya sudah nggak stabil lagi, ya, dan leukositnya sudah normal. Nah, ini dari buku pedoman penggunaan antibiotik dari Kementerian Kesehatan. Ini ada saran pilihan antibiotik oral untuk menggantikan antibiotik parenteral, ya. Nah, kalau di Fornas pilihannya contohnya seperti cefixim, ya. Nah, ada istilah automatic stop order, ya. Jadi teman-teman TK tolong diperhatikan, ya. Kan sekarang penyiapan obatnya secara unit dose, ya, ada tanggal mulai, tanggal stop. Tapi tentunya juga harus diperhatikan sudah berapa hari terapi antibiotiknya, ya, kayak seperti antibiotik golongan penisilin atau cephalosporin, kalau menurut formulir nasional kan maksimal 10 hari, ya. Jadi kalau sudah 10 hari itu harus diingatkan dokternya, ini antibiotiknya apakah memang harus dilanjutkan atau di stop. Karena memang kalau formulari nasional itu lama terapi dia pakai yang minimalis. Kalau baca literatur masih bisa sampai 14 hari. Ya, jadi untuk penggunaan antibiotik yang rasional tentunya nggak harus perhatikan apakah sesuai dengan diagnosis, tepat pemilihan jenis, dan minimal efek samping. Dan kita juga harus diindikasi apakah ada apa masalah yang berhubungan dengan obat, ya, antara lain mengenai dosis. Ya, sekali lagi harus dibedakan untuk apa batuk pilek yang mungkin sekarang kalau orang batuk pilek biasanya jadi paranoid, ya, wah ini jangan-jangan nih pasien COVID, ya. Tapi tentunya memang sebagian besar batuk pilek itu bisa disebabkan oleh virus, ya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara bakteri dan virus? Bakteri ini ukurannya lebih besar tentunya daripada virus. Dan antibiotik hanya untuk membunuh bakteri, bukan virus. Nah, ini gambaran bakteri, ya. Jadi ada gram positif, gram negatif, kemudian ada juga jamur, virus, ya. Jadi Anda tentunya harus bisa membedakan, ya. Kalau virus seperti virus influenza, hepatitis, ya, dan yang sekarang adalah SARS virus. Ya, untuk suspek bakteri apa saja yang kemungkinan menginfeksi tergantung kita harus lihat tempat, ya. Jadi makanya kalau pengambilan sampel kultur misalnya untuk apa yang berhubungan dengan saluran pernapasan, berarti sampelnya yang diambil adalah dari sputum. Sputum itu dahak, ya, dan itu juga dahak, harus bedakan dahak dengan ludah, ya. Jadi benar-benar dahak yang diambil sebagai sampel, ya. Ya, jadi untuk gangguan pernafasan atas itu memang biasanya disebabkan oleh virus. Tapi kalau untuk gangguan pernafasan bawah biasanya disebabkan oleh bakteri, ya. Misalnya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Jadi dalam prinsip penggunaan antibiotik ini tidak semua infeksi karena bakteri. Dan harus diingat bahwa tidak ada bukti bahwa antibiotik akan mencegah infeksi bakteri sekunder pada pasien dengan infeksi virus. Nah, ini saya dapat dari Badan POM, ya.
Jadi untuk pasien COVID, ini kan ada beberapa gejalanya ya, biasanya batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Bahkan sekarang banyak yang tanpa gejala ya. Jadi untuk pencegahannya tentunya kita harus pakai masker. Tolong di-mute ya Mbak. Dan jaga jarak ya. Mungkin Anda suka sering dengar di televisi ya untuk apa pencegahannya. Baik di kendaraan umum maupun di tempat kerja. Nah, untuk masker, kalau di luar rumah sakit kita bisa pakai masker kain, tapi kalau di dalam rumah sakit disarankan untuk pakai masker bedah. Dan kalau di ruangan yang ada pasien COVID-nya, ya sebaiknya kita pakai masker N95. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana cara mencuci masker kain dan bagaimana membuang masker. Itu nanti bisa dibaca dari buku yang dari Badan POM yang mengenai new normal ya. Nah ini juga beberapa tips bagaimana cara memakai masker yang baik ya. Jadi jangan diturunkan ke bawah terus kemudian dinaikin lagi ke atas, ini nanti bakteri virusnya bisa ikut ke atas juga. Nah ini foto ini saya dapat dari apoteker yang ada di Wisma Atlet ya. Nah karena dia masuk zona merah, jadi harus pakai hazmat. Tentunya dalam menggunakan APD yang harus perhatikan urut-urutan ya, bagaimana memakai dan melepas APD ya. Terutama supaya jangan sampai terjadi penularan dari baju hazmat ya. Nah, untuk antibiotik yang harus diperhatikan juga ada yang antibiotik yang berdasarkan time dependent, ada yang berdasarkan concentration dependent. Ya, kalau concentration dependent ini dosis antibiotiknya itu benar-benar harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ada dos hingga efektivitasnya menjadi kurang. Kalau time dependent yang diperhatikan adalah lama paparannya. Yang termasuk time dependent contohnya golongan beta laktam ya, makrolida, kemudian yang tergantung konsentrasi dependent aminoglikosida, kinolon ya. Oke, yang perlu diperhatikan juga untuk meropenem. Meropenem ini kan obat yang di reserve ya, di sebagai pilihan terakhir ya. Kadang-kadang meropenemnya pun ternyata apa sampai resisten sehingga pilihannya doxycycline. Tapi tentunya juga harus perhatikan apakah cara pemberian meropenemnya selama ini sudah apakah sudah benar ya. Kalau kita lihat di sini ternyata ya kebetulan juga saya terakhir di memantau di ruang rehabilitasi medik, ternyata perawat memberikan meropenemnya hanya per drip selama 30 menit ya. Saya sarankan untuk diberikan selama 3 jam karena memang kalau kita lihat dari sini gambarannya pemberian 3 jam itu lebih baik daripada pemberian selama 30 menit. Begitu juga dengan aminoglikosida ya, seperti amikasin itu lebih baik diberikan 1 kali sehari daripada 3 kali sehari. Kenapa terapi antibiotik itu bisa gagal? Bisa juga karena antibiotiknya tidak mencapai tempat infeksi, terapinya terlalu pendek, atau sudah terjadi resistensi. Ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan untuk pemilihan antibiotik, kalau targetnya apakah ke susunan saraf pusat ataukah ke tulang, ya. Kalau pilihan antibiotiknya tidak tepat juga tentu hasilnya tidak target terapinya juga tidak tercapai ya. Seperti di sini untuk tulang pilihannya ampicillin sulbactam, ceftriaxone. Ceftriaxone sebenarnya juga baik tapi untuk pornas dibatasi hanya sebagai
profilaksis saja. Nah, kita sekarang bahas mengenai resistensi antibiotik. Ya, jadi bakteri itu bisa kebal ya terhadap antibiotik yang tadinya mungkin efektif ya. Tapi bisa menjadi resisten ya. Karena disebabkan oleh bakteri yang resisten ini menjadi apa? Tumbuh dan mengambil alih ya karena pemberian antibiotik yang tidak bijak ya. Ya contohnya ada istilah selection pressure ya. Jadi kalau ada antimikroba mengexposure sel tubuh yang masih sensitif ya. Akhirnya bisa juga menjadi resisten kalau tidak dikontrol. Ya, jadi untuk menghindari selective pressure, kita harus menggunakan antibiotik dengan indikasi tepat, pemilihan jenis antibiotik harus benar, cara pemberiannya lama dan dosisnya juga harus tepat. Ya. Nah, untuk teman-teman TTK yang bekerja di apotik, saran saya tidak menjual antibiotik secara bebas karena kalau tanpa resep terus kemudian disalahgunakan itu juga akan berpotensi menjadi resisten. Nah, ini untuk pencegahan penularan ini bisa dengan cara cuci tangan. Cuci tangan juga tentunya Anda sudah belajar ya. Bagaimana cara cuci tangan 6 langkah yang benar, yang baik dan benar. Nah, farmasi ini juga kita diminta untuk melakukan edukasi ya untuk penggunaan obat yang aman, kemudian mengidentifikasi interaksi obat terutama interaksi obat dengan makanan serta potensi efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Nah, untuk mendapatkan obat yang aman tentunya harus dibeli di distributor resmi ya seperti di apotek dan tidak disarankan untuk membeli obat secara online yang tidak terregistrasi. Nah, untuk interaksi obat tidak hanya interaksi obat dengan obat, bisa juga obat dengan makanan, obat dengan minuman, obat dengan penyakit ya baik gangguan hati, gangguan ginjal, obat dengan uji laboratorium dan obat dengan herbal. Nah, ini contoh interaksi obat yang kemungkinan terjadi pada pasien COVID. Ya, misalnya kombinasi antara azitromisin dan levofloxacin itu bisa meningkatkan QTC interval ya, jadi bisa mengganggu irama jantung atau aritmia. Begitu juga kombinasi kloroquin dan levofloxacin. Oke, untuk pasien yang mendapat obat TB seperti NH, rifampisin, jangan lupa Anda ingatkan untuk minum obatnya dalam keadaan perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ya, ya ini ada obat yang harus diminum bersama makanan, misalnya metronidazole, dan juga ada obat yang harus ditelan ya, nggak boleh dikunyah seperti eritromisin, levofloxacin, ciprofloxacin. Dan ada juga obat antibiotik yang harus diminum dengan segelas air ya seperti cotrimasosol. Tujuannya adalah untuk mencegah kristal urea. Oke, antibiotik ini harus diminum dengan sesuai waktu ya, misalnya kalau 2 kali sehari berarti setiap 12 jam, kalau 3 kali sehari ya setiap 8 jam. Ini ada beberapa contoh efek samping yang perlu diwaspadai kemungkinan terjadi pada pasien ya, terutama golongan aminoglikosida. Ya. Kita harus pantau apakah ada gangguan ginjal dengan lihat
kreatinin, serum kreatinin, apakah ada gangguan pendengaran, ya. Kemudian untuk vancomisin, apakah terjadi Redman syndrome, ya, jadi kemerahan pada kulit. Sebenarnya ini bisa dicegah dengan pemberian antibiotiknya per drip minimal selama 60 menit. Kemudian juga ada interaksi dengan minuman seperti susu, ya, mungkin Anda sudah tahu seperti tetrasiklin, ciprofloxacin, ya. Kemudian rifampisin. Ini juga saya harap teman-teman TTK jangan lupa kalau ada pasien dapat rifampisin menginformasikan bahwa jangan kaget nanti urinnya bisa berwarna merah karena terakhir saya dapat laporan dari ibu pasien. Jadi dia sempat kaget ya karena anaknya urinnya berwarna merah karena mungkin teman-teman farmasi lupa menginformasikan kepada pasien. Dan jangan berhenti minum obat ya kecuali atas anjuran dokter ya terutama obat TB yang memerlukan waktu minimal 6 bulan. Ya, kalau di rumah sakit yang sudah ada tim PPRA, program pengendalian resistensi antimikroba, ini terdiri dari perwakilan klinisi, keperawatan, mikrobiologi klinik, farmasi klinik, PPI, ya, pengendalian dan pencegahan infeksi, KFT atau TFT, tim farmasi dan terapi. Oke, untuk pelayan farmasi klinik, apa ya yang dikerjakan? Terutama menjamin ketersediaan dan mutu antibiotik, kemudian mengkaji persiapan antibiotik, ya, terutama untuk antibiotik yang di luar formulari nasional, biasanya dikaji dulu oleh farmasi klinik, ya, sebelum minta persetujuan kepada direksi, ya. Dan kita juga harus pantau apakah antibiotiknya sesuai dengan hasil kultur, ya. Bisa aja misalnya sudah resisten, tapi kok masih digunakan? Apakah dokternya belum tahu informasinya? Atau bisa juga dokternya memang sengaja meneruskan antibiotik yang sudah resisten itu karena melihat respon pasiennya membaik, ya. Nah, untuk tim farmasi dan terapi di sini terutama untuk membuat pedoman penggunaan antibiotik tentunya bekerjasama dengan tim PPRA. Ya, jadi di ada istilah antimicrobial stewardship, ini tujuannya adalah untuk memanage penggunaan antibiotik, ya. Jadi melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi penggunaan antibiotik bisa secara kuantitas ataupun kualitatif. Secara kuantitas itu dengan perhitungan dengan defined daily dose. Apa yang maksud dengan defined daily dose atau DDD adalah asumsi dosis rata-rata per hari penggunaan antibiotik untuk indikasi tertentu pada orang dewasa. Ini rumusnya adalah jumlah gram antibiotik yang digunakan oleh pasien dibagi standar DDD WHO dalam gram dikali 100 dibagi total length of stay-nya, ya, lama rawat pasien. Nah, ini contoh kasusnya. Yang harus diingat adalah untuk perhitungan DDD ini juga dikajinya misalnya dalam untuk pasien yang ada dalam satu ruangan dan pasien yang tidak dapat antibiotik juga kita hitung, ya, untuk menghitung terutama lama rawat si pasien, ya. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya pasien A itu tadi dapat ampicillin 3 kali 1 gram selama 3 hari. Length of stay-nya 7 hari. Totalnya ini adalah 3 kali 1 gram dikali 3 hari. Jadi totalnya adalah 9 gram. Nah, untuk nilai DDD-nya 9 gram itu dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu adalah nilai dari DDD ampicillin, yaitu 2 gram.
Jadi dapatnya adalah 4,5. Nah, untuk sesama pasien yang mendapat ampicillin, ini ampicillinnya nanti dijumlah. Ya, kalau di sini ampicillinnya menjadi totalnya 15, ya. Kemudian nanti akan dibagi dengan length of stay semua pasien yaitu 28 hari, ya. Kemudian dikali 100, hasilnya adalah 42,85. Untuk penilaian antibiotik secara kualitatif ini dengan menggunakan Gissen. Gissen ini idealnya dilakukan oleh 3 reviewer, yaitu dokter yang menulis resep, dokter yang termasuk tim PPRA, dan juga farmasi, ya, terutama farmasi klinik. Ya, jadi dalam pemberian antibiotik ditanya apakah tapi ini dari data retro, ya, apakah datanya sudah lengkap. Kalau ya, kalau tidak lengkap berarti dia masuk kategori 6, ya, stop di situ. Tapi kalau lengkap, apakah sesuai dengan indikasi pemilihannya, kalau tidak berhenti di kategori 5. Kemudian kalau sesuai, dia ada pertanyaan apakah ada antibiotik alternatif yang lebih efektif. Kalau ada, berarti berhenti di kategori 4A, ya. Dan seterusnya, apakah kurang toksik, apakah ada yang lebih murah, apakah ada yang spektrumnya lebih sempit, ya, ataukah apakah durasinya terlalu lama. Nah, ini biasanya masalahnya di sini nih, antibiotiknya durasinya terlalu lama karena mungkin farmasinya kelolosan, ya, kontrol lama terapinya, ya. Jadi kita perhatikan juga selain durasi, dosis, interval, rute dan waktu pemberian, ya. Ya, jadi untuk strategi dalam pengendalian resistensi antimikroba, tentunya diharapkan menggunakan antibiotik dengan bijak, ya. Oke, terakhir saya sarankan untuk tidak, ini sebenarnya saya dapat dari gemacematnya Kementerian Kesehatan, ya, bahwa tidak membeli antibiotik, ya, tanpa resep dokter dan tidak menggunakan antibiotik, ya, selain untuk infeksi bakteri, ya, dan tidak menyimpan antibiotik di rumah, tidak memberi antibiotik sisa pada orang lain, dan bila ada masalah, ya, tanya kepada apoteker. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, aku nanya dulu. Kalau ada yang bertanya, atau kalau belum ada yang nanya, kalau misalnya belum ada yang ingin bertanya, Bu Alvina, kalau belum ada yang nanya, saya mau nanya. Bagaimana menginformasikan ke masyarakat, karena dengan adanya kombinasi antara antivirus dengan antibiotik seperti azitromisin, doxycycline, itu masyarakat berbondong-bondong untuk membeli antibiotik. Padahal dia tidak seharusnya menggunakan antibiotik sebelum terinfeksi dengan COVID-19. Itu bagaimana sebaiknya supaya informasi ini bisa meluas ke masyarakat? Ya, ya, seperti yang dari awal yang sudah saya jelaskan, ini harus dipastikan dulu penyebabnya karena infeksi atau karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus, ya. Dan kalau belum pasti, tentunya tidak perlu, ya, diberikan antibiotik, ya. Ya, jadi tentunya juga kalau di apotik jangan sembarangan memberikan antibiotik pada masyarakat, ya, kalau indikasinya tidak jelas. Jadi harus dengan resep dokter. Ya,
untuk peserta yang dari Zoom mungkin bisa langsung bertanya, tidak harus lewat chat. Ini di mana? Enggak, ini ada di mana? Oh, Hanum. Hanum, ada yang mau tanya? Oh, kok mati lagi. Hanum ini, apa kabar Hanum? Ada yang mau tanya kah? Suaranya? Bu? Ya? Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran. Ya, pikir di Rumah Sakit Platmalis sudah melakukan semua yang Bu katakan ya, Bu. Jadi enggak ada. Adapun di lapangan. Halo, Bu. Halo. Iya, adapun untuk pelaksanaannya sendiri. Iya, Tung. Terkadang kita ada permasalahan apabila dokternya susah dihubungi begitu, Bu. Jadi kita paling enggak koordinasi dengan perawat yang berdinas. Gitu aja, Ibu. Mohon maaf, tolong diulangi pertanyaannya, tadi kurang jelas. Bukan suaranya tadi kurang jelas. Bukan pertanyaan, Ibu. Jadi hanya sekedar informasi kepada teman-teman TTK yang lain. Ya. Untuk rumah sakit Fatmawati sendiri memang untuk antibiotik kita punya timnya tersendiri ya, Bu ya. Ya, ada tim PPRA yang tim harus PPRA. Harus minta ACC tim PPRA untuk ya, resepan antibiotik lini 3. Iya, betul. Jadi kenapa? Iya, kenapa, Bu? Ada kendala di lapangannya, kenapa? Bukan, hanya ini aja, Bu. Mungkin sewaktu kita ingin berkonsul ke yang pada saat itu dinas, kadang malam hari atau kan susah ditelepon gitu ya, Bu ya. Jadi terkadang kita terkendala itu aja sih, yang agak susah ditelepon dokter dinasnya, siapa yang dinas nih sekarang nih malam ini nih gitu. Jadi kadang kita agak nunggu sedikit gitu loh, Bu. Agak menunggu gitu loh. Ya. Jadi memang kan yang harus telepon bukan farmasi, tapi perawat. Ya, betul. Perawat yang menghubungi dokter yang bersangkutan. Cuman dokter yang bersangkutan mungkin kalau di luar jam kerja suka agak sulit ya untuk dihubungi. Ya, betul, Bu. Kalau misalnya tidak bisa dihubungi, mungkin bisa hubungi ini apoteker yang terlibat dalam tim PPRA. Oh, apoteker aja, Bu. Ya. Kan di kalau di Fatmawati kan yang apoteker yang terlibat di tim PPRA itu kan Bu Linda dan Bu Niken. Ya. Ini kan. Ya, biar nanti mereka yang cari informasi atau mungkin mereka bisa ambil keputusan dulu, ya. Sambil menunggu informasi selanjutnya dari dokter PPRA-nya. Yang penting semua prosedurnya itu berjalan, Ibu ya. Ya, ya harus sesuai prosedur. Betul, Ibu. Oke, terima kasih, Hanum. Iya, Bu. Iya, saya juga mengharapkan pada teman-teman TTK yang lain bahwasanya bisa diterapkan di tempat kerja mereka-mereka. Jadi kita bisa membuka informasi ya, Bu ya, pada teman-teman TTK yang lain ya, Bu. Iya. Oke, makasih Anu. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari Rahmat Saleh. Acara analisa antibiotik selain metode Giessen, apa ada yang lebih bagus? Oke, untuk analisa Giessen itu adalah analisa secara kualitatif, dan memang itu pilihannya adalah dengan metode Giessen. Untuk metode Giessen ini memang seharusnya yang menganalisa itu dokter. Ya, tapi kenyataannya di lapangan dokternya itu tidak melakukan, jadi bisa dibantu oleh farmasi, terutama farmasi klinik. Hanya mungkin bisa aja nanti skornya itu berbeda kalau farmasi yang menilai dengan dokter yang menilai. Bahkan di antara sesama dokter juga penilaiannya bisa berbeda, ya.
Ya, saya rasa itu aja. Ada lagi yang mau tanya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan oleh Tama Saleh? Oh ini Anissa, Anissa mau nanya kah? Soalnya dia unmute. Anissa Nur Wilianti, ada yang mau ditanyakan? Enggak, cuma kabar aja. Sama Saleh sudah paham? Ya Bu, sudah Ibu. Oh ya, makasih atas pertanyaan. Terima kasih Bu, ya. Ada lagi di chat. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita bisa lanjutkan dengan presentasi dari Ibu Usut. Susahnya kita nggak bisa punya semua yang begini. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Alvina ya yang telah memberikan presentasi tentang antibiotik. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Alvina bisa ditulis di chatting atau bisa langsung bertanya setelah pemateri kedua dengan Ibu Kusun ya. Jadi kami tetap masih membuka sampai 11.30 ya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah Ibu Kusun. Jadi dengan judul optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kesehatan yang akan disampaikan dengan Ibu oleh Ibu Dr. Randa apoteker Kusun Mkes. Beliau adalah direktur dari Akademi Farmasi Bumi Usada dan juga dosen di Aktar Bumi Usada. Oke, sebentar saya persilahkan. Udah, ini lo pakai page up. Nggak bisa ini. Pecahnya pakai apa? Pencet ini, Bu. Untuk page up ke atas. Ya? Iya kan, ini. Pecahnya belum. Pecah dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gambar kamu? Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar ketiga dari Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta. Judul saya hari ini, saya Kusun ya, judul saya hari ini adalah optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kesehatan. Judulnya optimalisasi, apakah belum optimal sekarang ini? Atau di pertanyaannya, apakah sudah optimal? Pasti jawabannya belum. Kenapa demikian? Karena sebagian besar, baru sebagian aja dari tenaga kefarmasian yang melaksanakan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang ada. Jadi optimalisasinya pasti belum optimal. Bagaimana perannya? Apakah sudah dikenal peran itu oleh masyarakat? Jawabannya juga belum. Kenapa? Karena tenaga kefarmasian saat ini itu belum dirasakan adanya oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa survei yang menyatakan bahwa masyarakat atau pasien yang akan memilih rumah sakit yang dipilih itu
adalah dokter spesialis dan perawat. Apakah perawatnya baik atau enggak? Padahal kita tahu bahwa 40-60% biaya kesehatan itu adalah obat, dan lebih dari 80% pasien atau masyarakat yang datang ke rumah sakit atau ke puskesmas pulang membawa obat. Artinya, sebetulnya peran dari tenaga kefarmasian cukup tinggi, gitu ya. Baiklah, kita mau lihat dulu siapa sih tenaga kefarmasian, gitu ya. Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian adalah apoteker dan TTK. TTK adalah tenaga teknis kefarmasian yang merupakan rumpun tenaga yang terdiri dari S1 farmasi, yaitu akademisi, ya. Diploma 3 farmasi adalah tenaga teknisi, jadi sesuai dengan TTK itu betul-betul. Analis farmasi dan makanan adalah tenaga analis. Bagaimana dengan PP 51 yang sebelumnya ada tenaga yang menengah farmasi, seperti lulusan SAA, lulusan SMF, dulu masuk ke tenaga kefarmasian. Tapi sampai dengan tahun ini, tahun 2020, tanggal 16 Oktober tepatnya, kalau mereka belum menjadi D3 minimal, itu berarti sudah bukan tenaga kesehatan lagi. Tidak termasuk tenaga kefarmasian, tapi sebagai asisten tenaga kefarmasian. Saya kira hampir semua tahu ya masalah ini. Kemudian ini agak trouble sedikit. Penguatan, karena tadi belum optimal, tentunya perlu penguatan pelayanan kefarmasian. Bagaimana penguatan pelayanan kefarmasian bisa dilakukan? Yaitu melalui penguatan regulasi, penguatan sistem informasi, kemudian program peningkatan akses yang biasanya terdiri peningkatan akses itu dari sarana prasarannya, tentunya peralatan, fasilitas ruangan, bahkan akses kendaraan, ini juga termasuk sarana prasarana. Pernah di daerah Indonesia Timur dibangun sebuah rumah sakit yang megah, besar sekali, tetapi bornya sangat rendah. Ternyata untuk akses ke daerah itu tidak ada kendaraan umum, sehingga yang bisa ke rumah sakit itu hanya mereka yang punya kendaraan pribadi. Ini mungkin bagi yang berminat untuk buka rumah sakit atau yang lain gitu ya, itu harus menjadi perhatian. Kemudian kompetensi SDM. Kompetensi SDM ini harus selalu ditingkatkan. Kompetensi SDM itu sudah dimulai sejak di pendidikan, sehingga dosen dan institusi pendidikan itu bertanggung jawab sebetulnya terhadap kompetensi dari lulusannya. Karena kompetensi ini sangat penting. Kalau sampai diadakan uji kompetensi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi atau menyamakan paling tidak standar kompetensi dari lulusan tenaga kefarmasian yang ada di Indonesia. Kemudian sediaan farmasi, alkes, dan PMHP. Ini juga merupakan program peningkatan akses. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa lebih dari 80% mereka yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas pulang bawa obat. Sehingga ketersediaan dari sediaan farmasi, alkes, dan PMHP ini tentunya harus terjaga dengan baik. Kemudian program peningkatan mutu. Program peningkatan mutu adalah penilaian terhadap sarana atau fasilitas kefarmasian atau fasilitas kesehatan yang ada melalui akreditasi. Memang sekarang yang sudah berjalan adalah akreditasi rumah sakit dan akreditasi puskesmas. Untuk akreditasi apotek ini banyak kendala. Mungkin hari ini kita fokusnya ke rumah sakit dan puskesmas aja yang sudah ada registrasinya. Karena dengan dinilai dari pihak luar, artinya pihak yang asesor dari akreditasi ini, tentunya kita akan dapat menilai
sejauh mana atau ternilai ya sarana kita, sejauh mana sebetulnya mutu dari pelayanannya. Hal ini juga akan meningkatnya terwujudnya akses dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebetulnya tidak banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat akan kebutuhan atau pasien itu ya terhadap obat. Yang pertama, pasien itu ingin mendapatkan informasi yang cukup dari setiap obat yang didapat. Di sini belum semua rumah sakit atau puskesmas memberikan informasi yang cukup atau yang sangat bermanfaat bagi pasien. Artinya begitu pasien sampai pulang ke rumah, dia tidak bertanya-tanya lagi, apakah saya harus menghentikan? Ini saya sudah sembuh obat ini. Apakah saya harus meneruskan atau bagaimana? Itu mungkin masih belum jelas. Bagaimana memberikan informasi kepada setiap orang yang berbeda, tetapi bisa dimengerti. Ini memang membutuhkan jiwa altruistik ya, jiwa yang selalu ingin membantu orang gitu. Sehingga pemberian informasi obat ini dapat membuat si pasien itu puas sampai rumah, tidak bertanya-tanya lagi. Bahkan di Jakarta pun pernah ada puskesmas yang memberikan informasi cukup lengkap kepada pasien di etiketnya. Kalau rumah sakit sudah banyak yang saya lihat seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini ditiru oleh yang lain gitu ya. Jadi pasiennya tidak bingung sampai rumah. Kemudian juga pasien mendapat obat yang efektif dan aman. Efektif dan aman itu artinya sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan harus membeli obat yang sudah terregistrasi karena di sana sudah dijamin keamanan dan keefektifan dari obat itu. Artinya mudah-mudahan tidak ada beli yang di luar jalur resmi yang mungkin itu bisa terjadi obat yang palsu, ya kan? Kemudian atau substandar ya. Pasien juga dapat patuh. Di sini sebetulnya tidak semua pasien kan memerlukan konseling. Nanti kita akan membahas tentang konseling, mana saja pasien yang harus konseling. Tapi untuk patuh itu bisa juga hanya melalui informasi yang jelas, mereka juga akan bisa patuh terhadap obatnya. Juga pasien ingin mendapatkan semua obat dari terapi yang dibutuhkan. Karena begitu dia pulang, kalau harus membeli lagi, ya itu mengalami kayak merasa sedih kali ya kalau harus pergi lagi untuk mencari obat yang lain gitu ya. Bagaimana pelayanan kefarmasian dalam kesehatan? Kita tahu bahwa secara internasional pelayanan kesehatan itu minimal ya, misalnya di rumah sakit atau puskesmas perawatan itu dilakukan oleh dokter, perawat dan apoteker. Tentunya dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Di sini setiap tenaga yang melayani tadi harusnya perlu kompetensi yang memadai. Di samping kompetensi memadai, mereka harus bisa berkolaborasi. Kelemahan kebanyakan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian mungkin ya, yang saya rasakan selama ini, kolaborasi itu kadang-kadang belum dilakukan secara maksimal. Karena tanpa kolaborasi yang maksimal, kita tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Demikian juga dalam melakukan pelayanan kefarmasian diperlukan standar. Standar yang sudah ada adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit nomor 72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek 73 tahun 2016, dan di puskesmas 74 2016 juga untuk pelayanan kefarmasian di puskesmas. Apa sih tujuan standar? Tujuan standar adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Sebetulnya pemerintah sudah mempersiapkan perangkatnya. Tadi standar sudah disiapkan. Kemudian terkait SDM, pengaturannya juga sudah ada, Permenkes 889 2011, yang diperbaiki dengan Permenkes 31 2016 untuk mengatur bagaimana registrasi, izin kerja, dan sebagainya. Kemudian pengaturan sarana. Ada Permenkes tentang rumah sakit. Di sini sangat menyedihkan karena tadinya untuk sebelum Permenkes yang baru nomor 3 2020 terbit, itu menggunakan Permenkes yang 56 2014, ya,
itu untuk rumah sakit tipe C aja dibutuhkan artikel 8. Hal ini dengan kenapa kok sampai diperbaiki dan menurun jumlahnya? Saya pernah rapat dalam suatu forum dengan pihak ID, mereka merasa kok banyak banget rumah sakit tipe C aja sekarang itu 8. Kenapa demikian? Padahal pada saat menghitung itu adalah berdasarkan analisa beban kerja. Kenapa kok masih dirasakan lebih? Berarti tenaga kita banyak yang tidak melaksanakan sesuai standar pelayanan kefarmasian, di mana clinical farmasi juga berperan penting, sehingga seakan-akan tenaga ini jadi berlebih. Sebetulnya tenaga itu masih bisa dimanfaatkan, bahkan mungkin kurang. Karena kalau kita lihat misalnya Rumah Sakit Sutomo dulu aja dengan bed 1.500 lebih, apotekernya 50, TTK-nya 422. Tapi ini adalah kemunduran dengan keluarnya Permenkes 3 2020. Karena yang mengeluarkan Permenkes ini adalah pihak Dirjen Yankes, jadi bukan yang farmasi. Artinya kita tidak bisa berbuat sesuatu yang untuk kedepannya mungkin bisa diusahakan ya. Nggak tahu melalui kinerja dari farmasi mungkin akan dapat ditunjukkan itu bisa berubah lagi. Kemudian Permenkes tentang Puskesmas 75/2014 dan Permenkes tentang Apotek nomor 9 tahun 2017. Kita kembali ke standar pelayanan. Jadi dalam rangka optimalisasi peran itu aturan atau acuannya adalah standar pelayanan kefarmasian. Kita tahu bahwa untuk pelayanan kefarmasian baik di rumah sakit maupun puskesmas itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama terkait pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan PMHP, dan yang kedua terkait pelayanan farmasi klinik. Kita di sini, ini saya sampaikan terkait pengelolaan. Di sini sudah cukup lengkap, ada pemilihan, perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, sekarang sudah e-katalog ya, kemudian penyimpanan, bagaimana metode yang dilakukan dalam melakukan penyimpanan, apakah berdasarkan kolesterol terapi, bentuk sediaan, dan lain-lain. Kemudian juga high alert, LASA, narkotik, psikotropik, ini semua apoteker dengan dibantu tenaga teknis kefarmasian harusnya memahami hal ini untuk diterapkan di masing-masing sarana. Pendistribusian juga UDD, kalau untuk masuk ke farmasi klinik harusnya suatu rumah sakit itu memulainya dengan UDD. Di sana dengan adanya UDD itu baru kita bisa masuk untuk visitor dan sebagainya. Kemudian pemusnahan dan penarikan bagaimana agar ini bisa, terutama untuk pemusnahan ya itu harusnya bisa kita minimize dengan perencanaan yang baik tentunya, dengan perencanaan misalnya berdasarkan morbiditas, apalagi sekarang sudah banyak rumah sakit yang menggunakan e-prescription, sebetulnya tidak sulit untuk menghitung perencanaan melalui morbiditas dan pola penyakit. Tapi kalau belum e-prescription mungkin agak sulit ya. Kemudian pengendalian, bagaimana pengendalian sistemnya dan sebagainya, dan administrasi atau SOP. Yang ingin saya pesankan kepada apoteker, sebaiknya terkait dengan pekerjaan pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan PMHP, tidak harus semuanya dikerjakan oleh apoteker semuanya. Tapi ini bisa diserahkan kepada TTK atau tenaga yang lain yang bisa membantu di bidang masing-masing. Karena apoteker itu sebaiknya lebih fokus di pelayanan farmasi klinik. Karena di sanalah pelayanan yang langsung kepada pasien oleh apoteker yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Mudah-mudahan pelayanan farmasi klinik ini tidak hanya menjadi catatan terus atau hanya terpilih-pilih yang sesuai dengan akreditasi rumah sakit, tapi semuanya dapat terlaksana dengan baik. Baik rumah sakit yang besar maupun rumah sakit yang kecil. Berdasarkan pengalaman, memang selain kompetensi apoteker yang harus terus ditingkatkan untuk pengetahuan mengenai pelayanan farmasi klinik, juga lebih baik lagi kalau mengambil spesialis farmasi klinik. Saya sarankan bagi apoteker-apoteker yang junior atau senior pun tidak ada masalah ya, tentunya
bisa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan atau melalui mengikuti seminar-seminar atau pembelajaran yang lain. Di pelayanan farmasi klinik ini cukup banyak, yaitu ada pengkajian dan pelayanan resep, penulisan riwayat pengobatan, pelayanan informasi obat yang sering disalahartikan dengan pemberian informasi obat. Nanti kita lihat pelayanan informasi obat itu terdiri dari apa saja. Ini sering terjadi walaupun peserta jabatan fungsional apoteker atau asisten apoteker, jadi yang kerja di rumah sakit pemerintah atau puskesmas, sering melaporkan pelayanan informasi obat itu yang sebetulnya hanya pemberian informasi obat. Nanti tolong melalui pertemuan webinar hari ini menjadi fokus ya. Kemudian konseling, visita, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, pemantauan kadar obat dalam darah yang sekarang mungkin jarang dilakukan karena dengan biaya tinggi, dispensing, dan sediaan steril. Pengkajian resep, kelihatannya sederhana, tapi bagi rumah sakit yang sudah mulai memperhatikan mutu, pengkajian resep ini sudah dilakukan. Bahkan banyak beberapa orang, ya nggak banyak sekali, ada yang meneliti tentang pengkajian resep di rumah sakit, karena rumah sakit itu memang sudah mempunyai SOP-nya. Dari sini sebetulnya saya ingin menganjurkan kepada apoteker, baik yang penanggung jawab instalasi farmasi maupun apoteker penanggung jawab puskesmas, untuk tidak tertutup, istilahnya kadang-kadang tertutup untuk penelitian. Karena merasa takutnya dinilai gitu. Sehingga kalau kita memperhatikan standar, setiap hari kita itu akan tahu kelemahan-kelemahan kita di bagian-bagian standar itu. Jadi harusnya kalau ada mahasiswa yang akan meneliti, ini bisa pintu terbuka lebar. Kenapa? Karena hasil penelitian itu tidak harus selalu dilaporkan ke atasan dulu. Sebelum hasilnya baik, itu simpen aja, nggak masalah. Kan nanti penanggung jawab pembimbing keduanya bisa dari apoteker rumah sakit. Dan cara menulis pun, kami dari pendidikan itu pasti mengajarkan bagaimana untuk menulis yang tidak menyinggung perasaan, ya kan? Sebaiknya pada saat menulis itu kita mempunyai trik-trik yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Artinya saya berharap rumah sakit itu bisa terbuka untuk baik penelitian pengkajian resep. Medication error, selama ini juga banyak terkait medication error dari penelitian itu sangat menarik. Karena di fase mana mereka yang lemah tidak mendokumentasikan? Sebetulnya pendokumentasian dalam rangka pelayanan kefarmasian itu adalah perintah dari peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009. Artinya pendokumentasian itu nanti kita sampaikan itu banyak untungnya untuk survei dan untuk sebagainya. Kalau kita memang berharap akreditasi kita baik, sebaiknya selalu melakukan pendokumentasian, tidak menunggu kalau akan akreditasi, ya kan? Itu bisa dengan terbiasa mendokumentasikan, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak memberatkan. Baik, kita masuk ke pelayanan informasi obat. Jadi ke pelayanan informasi obat itu adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker lain, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Jadi ini sebetulnya bukan hanya kayak pemberian informasi obat. Jadi pelayanan informasi obat yang dimaksud di sini adalah biasanya di rumah sakit besar bahkan disebutnya pusat. Pusat pelayanan informasi obat. Dulu yang terkenal untuk pelayanan informasi obat ini dulu Rumah Sakit Fatmawati, kemudian dari Universitas itu Ubaya, kemudian ada Danpom juga ada itu pelayanan informasi obat. Tapi sebaiknya di semua rumah sakit atau puskesmas itu ada bagian yang melayani pelayanan informasi obat. Bahkan di beberapa apotek jaringan yang cukup besar itu memang tempatnya hanya suatu meja, tapi dia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait pelayanan informasi obat. Jadi sebetulnya pelayanan informasi obat itu ada terdiri dari tiga bagian, dari pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Contohnya misalnya menjawab pertanyaan,
Jadi ada pertanyaan yang datang, nanti saya tunjukkan formatnya, karena beda dengan pertanyaan pasien pada saat penyerahan obat, itu nggak sama, itu ya pemberian informasi obat, bukan pelayanan informasi obat. Kemudian menerbitkan buletin ya secara aktif, itu misalnya leaflet, poster, newsletter, itu diterbitkan. Ini pada kadang-kadang apotek, bahkan puskesmas ada juga yang rajin membuat leaflet dan poster. Memang dia termasuk akhirnya puskesmas teladan gitu ya. Kemudian menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi terkait penyusunan formularium rumah sakit. Kalau nggak tahu sekarang apakah semua cukup fornas, apakah tetap masih, tapi saya kira yakin masih ada, karena BPJS pun masih bisa menanggung yang terkait formularium rumah sakit. Kemudian kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan di rumah sakit, ya. Kemudian pendidikan yang berkelanjutan. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan dari pelayanan informasi obat. Formnya itu bentuknya seperti ini. Mungkin kalau pertanyaan dari pasien itu bisa dalam waktu sekejap, karena di sini juga tertulis waktu, itu referensinya juga mungkin tidak terlalu sulit, karena pertanyaan pasien mungkin dalam waktu berapa menit doang sudah terjawab. Tapi kalau pertanyaan dokter yang sampai harus kita membuka jurnal-jurnal yang meta-analisis, mungkin itu agak butuh waktu lama. Dan pertanyaan dokter biasanya kadang-kadang ya, nggak semua, itu lebih kompleks. Jadi terkait obat-obatan yang baru atau yang bagaimana ya, saya nggak di lapangan, tapi saya yakin bahwa itu mungkin lebih kompleks daripada pasien ya kalau yang nanya. Kemudian sekarang kita masuk ke konseling, ya kan? Apa sih sebetulnya definisi konseling? Kalau kita lihat, konseling adalah merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Jadi sebetulnya yang pertama itu yang pentingnya adalah kepatuhan dari pasien, dan si apoteker itu bisa membantu pasien dalam rangka penggunaan obatnya. Itu adalah yang utamanya. Artinya pasien itu mempunyai kendala-kendala yang bagaimana si apoteker harus ada tata cara konseling, tentunya saya nggak mungkin ngomong di sini karena terlalu banyak. Ada tata caranya bagaimana supaya tidak sampai overlap atau berlawanan dengan dokter dan sebagainya. Itu ada tadi prime question, ada macam-macam ya, yang saya nggak mungkin ngomong di sini. Itu nanti bisa, saya yakin semua sudah pada tahu ya, apoteker. Tapi paling tidak tujuan utama daripada konseling ini adalah kepatuhan dan membantu pasien untuk penggunaan obatnya secara benar. Kriterianya, jadi nggak semua pasien dikonseling. Tadi kan ada pemberian informasi obat, ya kan? Di sana juga diperlukan kepatuhan. Tapi untuk penyakit-penyakit tertentu itu perlu konseling. Itu pasien dengan kondisi khusus, geriatri, pediatri, pasien penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, pasien mendapat obat dengan indeks terapi sempit, pasien dengan polifarmasi, dan sebagainya. Saya berharap di sini bisa menjadi perhatian apoteker ya. Karena apa? Contoh, pasien penyakit kronis, TB misalnya. TB di Indonesia ini udah lebih dari 20% MDR-nya, kegagalannya. Artinya apa? Berarti mereka tidak patuh. Saya tahu di banyak rumah sakit mungkin apoteker tidak diikut sertakan dalam peran pengobatan TB. Tapi sebaiknya sebagai seorang farmasis ya, kita harusnya mempunyai jiwa altruistik untuk membantu bagaimana kita bukan menawarkan diri ya, tapi paling tidak membantu bagaimana supaya kita membantu konseling sehingga atau melalui penyuluhan atau apa untuk penyakit-penyakit TB sehingga mereka bisa meminum obatnya patuh, dan misalnya ada kesulitan-kesulitan misalnya bisa dibantu oleh apoteker. Sehingga keberhasilan dari pengobatan TB yang selama ini ternyata boleh dikatakan nggak berhasil ya, karena udah lebih dari 20% tidak gagal, kemudian lebih dari 5% MDR. Artinya ini cukup tinggi ya untuk suatu penyakit. Kenapa nggak niru pola HIV gitu ya. HIV itu dikonseling sebelum dikasih obat. Tapi nggak tahu ini yang punya gawe kan bukan kami-kami ya, yang punya gawe pemerintah. Paling tidak harusnya itu menjadi perhatian. HIV itu tidak akan diberikan obat sebelum mereka patuh sekitar 95%.
Ya. Kemudian visite. Visite itu adalah kegiatan kunjungan ke pasien yang dilakukan bisa secara mandiri maupun bersama-sama dengan profesi kesehatan lainnya, yaitu memeriksa obat pasien, memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat, kemudian memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan, dan lain-lain. Saya menyarankan bagi apoteker yang selama ini belum melakukan visite, sebaiknya dimulai dengan visite mandiri, karena biasanya mereka... Kenapa? Tolong suaranya ditutup, mute dulu. Karena kalau visite mandiri, kita kan bisa mempunyai pengalaman tersendiri. Pada saat setelah kita berpengalaman, baru kita ikut visite bersama. Ini yang bisa dilakukan. Tapi paling tidak itu dilakukan, karena ini adalah standar yang memang harus dilakukan gitu ya. Kemudian pemantauan terapi obat, ini juga kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi sebetulnya ini penting untuk melaksanakan standar. Proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapat terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi, meminimalkan efek samping. Karena kenapa harus dipantau? Yaitu tadi banyak hal yang kita tanpa pemantauan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada reaksi obat yang merugikan, mungkin bisa juga ini dari obat resepnya kita tahu ini ada reaksi obat yang merugikan. Kita harus memantau itu. Kemudian anak-anak, ya ini lanjut usia, ibu-ibu hamil. Kemudian, tolong dimute-kan ya. Polifarmasi. Terus multidiagnosis, obat dengan indeks terapi sempit, misalnya ada pasien dapat digoksin dan sebagainya, itu harusnya dipantau, pemantauan terapi obat. Metode komunikasinya tidak dianuai loh, tidak dihidupin. Tolong di-mute ya. Terus tentunya dengan metode SOAP ya, subjective objective assessment. Karena waktunya sudah setengah jam, saya takut dimarahin moderator ya. Saya akan melanjutkan sedikit aja evaluasi penggunaan obat juga mungkin terhadap antibiotik ya. Sekarang lagi serunya antibiotik, bisa dilakukan evaluasi apa yang kira-kira akan dievaluasi. Tadi Bu Alvina udah cerita banyak. Terus kemudian monitoring efek samping obat, sebetulnya ini boleh dilakukan oleh siapapun ya kan, siapapun boleh melakukan tapi dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada. Tujuannya untuk menentukan frekuensi insidensi efek samping, menemukan efek samping obat sedini mungkin pakai format yang dari Badan POM yang kuning itu. Pencatatan atau pendokumentasian itu sangat penting. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita sebagai apoteker penanggung jawab baik di rumah sakit maupun di puskesmas, sebaiknya menyiapkan SOP ya, panduan-panduan, instruksi kerja, catatan laporan, dan sebagainya untuk dapat didokumentasikan. Karena dengan pendokumentasian ini dapat dilakukan survei dari dokumentasi. Itu banyak untungnya untuk dokumentasi itu. Juga untuk bukti bahwa kita melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Ya ini format laporan di rumah sakit. Sebetulnya, jadi optimalisasi peran itu adalah masih diperlukan ya untuk meningkatkan mutu baik dari sisi regulasi yang saya kira sudah cukup, penerimaan profesi lain yaitu dengan bekerja sama, fasilitas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan, melalui uji kompetensi, melalui peningkatan sekolah ya dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang penting yang menjadi tambahan, bahwa peran apoteker dalam JKN, mau nggak mau sebagai apoteker yang eranya BPJS, mau tidak mau kita harus memahami program jaminan kesehatan, inasi bijis, bagaimana penyiapan clinical pathway-nya, dan seterusnya. Karena waktunya saya sudah diingatkan, saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat chatting atau lewat pertanyaan langsung. Iya. Terima kasih Ibu Kusun. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita tunggu. Langsung aja kalau di Zoom, mungkin kalau di YouTube bisa di lewat chatnya. Chat mana?
Oh ya, mana lagi chatnya ada? Ya, ada. Di sini ada. Gak ada. Link sertifikat akan di sini. Iya, belum ada. Situ aja yang nanya. Bu Alvin aja sini. Silakan bertanya. Loh, suaranya nggak keluar ya? Keluar. Dua pertanyaan saya aja sudah banyak. Iya, mana tadi? Oke, nanti mungkin kita masih bisa nunggu kalau ada pertanyaan dengan Ibu Kusun. Ya. Ya, kembali ke saya lagi. Ini ada banyak pertanyaan untuk Ibu Alvina ya, yang tadi ada sudah berkirim ke apa? Ke link kami di YouTube maupun di Zoom. Ya, Bu, ini ada pertanyaan. Katanya mohon izin bertanya dari Kusuma Wardani ya, Bu. Adanya apakah ada efek samping dari penggunaan oseltamivir jangka panjang, Bu? Ya, bisa dijawab, Bu, silakan. Oke, untuk penggunaan oseltamivir ini tidak bukan untuk jangka panjang ya. Kalau Anda lihat pedoman penggunaan oseltamivir untuk pasien COVID hanya diberikan selama 5 hari. Ya. Kalau 5 hari itu bukan jangka panjang. Kalau HIV ya. Untuk efek samping kalau Anda baca dari literatur itu efek samping banyak. Tapi kan belum tentu terjadi pada semua orang. Efek samping yang umum paling mual, muntah, ya. Dan kalau dan itu juga harus dipastikan apakah karena obat atau karena sebab lain. Jadi harus dilakukan yang namanya analisa berdasarkan algoritma Naranjung, ya. Iya. Sudah, Bu? Ya. Mungkin sudah jelas ya buat Kusuma Wardani. Ini ada pertanyaan kedua, Bu ya. Langsung aja ya. Dari Ade Sunarto mau bertanya. Apakah jika anak sebelumnya mendapatkan azitromisin untuk diagnosa ISPA, terus berikutnya karena pakai BPJS anak tersebut mendapatkan cefadroxil, itu bagaimana ya, Bu? Apa ada resisten? Silakan. Berikutnya itu waktu kapan? Untuk azitromisin itu masuk ya dalam BPJS apa maksudnya dalam formulari nasional dan biasanya azitromisin itu diberikan selama 5 hari ya. Kalau dilanjutkan dengan cefadroxil itu kan bisa selama 10 hari rasa nggak masalah. Bahkan kadang-kadang suka dikombinasi itu antara azitromisin dan cefadroxil terutama untuk kasus yang berat. Ya, jadi bisa ya, Bu. Jadi tidak ada resensi ya, Bu ya. Tidak ada masalah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena ini cukup banyak pertanyaan, kita lanjut aja. Ini ada dari Dinda ya, bertanya, "Bu, ada pasien penyakit dengan penyakit kronis, Bu, seperti jantung, diabetes, paru-paru dan kemudian pasien tersebut kena COVID. Apakah obat kronisnya juga boleh diminum, Bu?" Ya. Untuk obat biasanya sih boleh, masih tetap boleh diminum, tapi tentunya harus koordinasi dokter, dengan ya. Dokternya yang bersangkutan, ya. Iya. Pengawasan khusus. Jadi harus diawasi oleh dokter. Jadi harus ada pengawasan dari dokter ya. Ya, kayak seperti mungkin yang pernah ada dengar obat hipertensi seperti captopril, apakah masih boleh diminum? Mungkin. Tetap diminum itu dengan sepengetahuan. Dokter ya. Oke, dengan pengawasan dokter ya, ya pengawasan jadinya. Dokter. Oke, ini kemudian ada lagi, Bu. Mau bertanya dari Nila Puspa, apa boleh sediaan krim anti jamur diracik bersamaan dengan salep antibiotik? Terima kasih, Bu. Ya, setahu saya sih tidak ada interaksi ya. Secara apa farmasetik ya untuk obat luar ya selama masih bisa dicampur apa secara homogen nggak masalah. Oke, jadi tidak masalah ya. Kemudian ada juga dari Rina Mardiah, Bu. Mau bertanya nih, untuk mengecek adanya interaksi obat, apakah ada acuan yang relevansi untuk melihat hasil yang lebih akurat, Bu? Ya, kalau untuk interaksi obat, mungkin yang paling cepat kita bisa pakai Medscape ya, di Drug Interaction Checker. Karena kan kita bisa masukkan nama-nama obatnya tentunya dengan nama generik.
sering, nanti akan keluar potensi interaksi obat. Tapi yang harus diingat adalah, itu kan di atas kertas ya, potensi interaksi obatnya. Kita juga harus lihat ke pasiennya, terjadi atau enggak ya. Sebagai contoh, misalnya pasien dapat obat hipertensi, kombinasinya bisa 2, 3, ya. Bahkan saya pernah dapat sampai 5 pasien yang dapat obat antihipertensi. Ya, itu pasien ICU. Ya, kalau kita lakukan interaksi obat, itu kan kemungkinan terjadi hipotensi. Tapi, coba lihat pasiennya, tekanan darahnya ternyata masih tinggi, ya. Jadi kita harus bedakan interaksi obat yang potensial yang mungkin terjadi sama yang aktual yang terjadi, ya. Jadi dalam hal menyikapi interaksi obat itu harus hati-hati, ya. Lihat dulu terjadi atau enggak. Kalau enggak terjadi, enggak usah heboh. Itu aja. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Tadi ya, sudah dijawab interaksi obat. Kemudian ada juga yang bertanya dari Agus Fatoni, mau bertanya pengaruh pemberian zinc terhadap pasien COVID itu ada apa ya Bu? Gitu, apakah memang efektif sebaiknya pemberiannya beberapa hari? Ya, kalau zinc itu kan biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan biasanya diberikan terutama untuk pasien diare, ya, diberikan selama 10 hari. Ya, kalau untuk pasien COVID, mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, biar cepat sembuh. Ya, bisa juga mungkin karena pasiennya ada diare, sehingga diberikan zinc. Ya. Dan lama terapinya biasanya cukup 10 hari saja. Oke, ya. Mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Ini juga ada juga dari Aulia Rizky. Oke, Bu. Assalamualaikum. Ingin bertanya, bagaimana obat herbal seperti Habatus Sauda ya, yang banyak dipercaya sebagai antivirus? Virus gimana Bu, aman nggak sih untuk jangka panjang juga? Ya kalau untuk Habatus Sauda itu kan harus kayak seperti sekarang kan apa ada penelitian mengenai vaksin ataupun obat lainnya, jadi belum ada pernyataan khusus bahwa oh obat ini bisa mengatasi COVID ya. Kalau Habatus Sauda itu juga tidak ada bukti ya, evidence based medicine bahwa Habatus Sauda bisa mengatasi COVID ya ataupun virus. Dia terutama mungkin untuk meningkatkan daya tubuh itu bisa digunakan. Oke. Ya. Ini juga ada yang bertanya dari Anik. Ada pasien rujukan masuk terus dikasih antibiotik lini ketiga dengan alasan karena di rumah sakit sebelumnya sudah dapat antibiotik klinis yang sebelumnya dan klinis pasien memang sesuai. Apakah bisa kita berikan, Bu? Ya, biasanya kalau ada riwayat penggunaan obat antibiotik lini 3 kemudian masuk ke rumah sakit misalnya Fatmawati, itu biasanya antibiotiknya akan diteruskan. Tapi tentunya diambil sampel kulturnya juga ya untuk memastikan apakah pilihan antibiotiknya itu tepat. Ya, oke. Jadi dicek dulu ya, dilihat. Nah, kemudian ada juga bertanya nih. Oh, maaf, ini untuk Bu Kusun. Mungkin nanti ya kita simpan dulu pertanyaan untuk Bu Kusun. Kita lanjut untuk Bu Alvina dulu ya. Untuk pemakaian obat tuberkulosis bila pagi hari lupa meminum, baru ingat sore, itu apa boleh Bu diminum sorenya atau hari berikutnya? Boleh, justru langsung ingat, langsung aja minum obatnya ya. Jadi kan biasanya kalau obat TB itu satu kali sehari kan, jadi seingatnya langsung minum aja. Oke, jadi nggak masalah ya. Ya, jadi tapi tentu harus perhatian ya, kayak seperti INH dan Guamfisin sebaiknya minumnya perut kosong ya, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, karena itu juga untuk meningkatkan efektivitas obat, di mana obatnya kalau diminum bersama makanan akan berkurang penyerapannya sekitar 40% yang tentu akan mempengaruhi efektivitas obat. Iya, jadi ada aturan pakainya ya, minumnya sebelum atau sesudah makan, yang mungkin sudah belajar pada farmakologi ya di teori. Nah, kemudian ada juga Bu mau bertanya dari Dumai, Tri Dumai, bisakah mengkonsumsi antibiotik amoksilin dan sipro bersamaan? Amoksisilin itu kan golongan penisilin ya. Kalau ciprofloxacin itu golongan kinolon. Kalau yang tadi saya kasih contoh kan kombinasi antara cephalosporin
ya, dia sama-sama golongan beta laktam dengan amoksisilin, saya rasa nggak masalah. Nggak masalah ya. Bisa. Jadi tidak ada interaksi ya, Bu? Ya. Oke. Ini juga ada, wajarkah pemakaian azitromisin untuk pasien COVID selama 20 hari dari Raka? Wah, itu sudah kelamaan ya, harus dikonfirmasi ulang. Iya. Karena kalau dari literatur biasanya cukup 5 hari aja. Ya, itu termasuk drug related problem. Iya, nanti jadi resisten mungkin ya, Bu, bisanya ya. Oke, kemudian ada juga nih, Bu, bertanya di grup chat di Zoom. Bagaimana mengontrol penggunaan antibiotik, Bu, untuk bumil, untuk ibu hamil di era pandemi? Ya, baik era pandemi ataupun era normal, memang harus diidentifikasi ya, antibiotiknya aman nggak dengan ibu hamil. Mungkin Anda bisa cek di buku Yoni, ya di halaman belakang ada kan appendix untuk ibu hamil, kita bisa lihat nama obatnya, sarannya apa. Ya. Oke. Jadi ini ada juga ini yang bertanya ya, Bu, apakah ada antibiotik yang tidak bisa digunakan untuk pasien COVID? Jadi ada nggak antibiotiknya, Bu, yang nggak boleh? COVID itu menyerang ini. Antibiotik yang tidak bisa digunakan. Iya, untuk pasien jaringan COVID. Kenapa? Kan ini lain pneumonia biasanya gitu. Ya, tentunya ya pilihan untuk antibiotik kan tergantung ada infeksinya di mana. Jadi nggak bisa, oh ini antibiotiknya ini nggak boleh untuk ini, tergantung kasusnya, per kasus. Untuk pilihan antibiotiknya itu tergantung per kasus. Karena COVID itu kan bisa menyerang organ, bermacam-macam organ. Yang terutama sih biasanya paru ya, pneumonia pilihannya terhadap pneumonia. Oke, ini juga ada jadi banyak ya pertanyaannya. Sekalian belajar kali ya, Bu. Oke, ini juga ada nih, mana tunggu sebentar ya, saya baca ini. Malah seru ya banyak. Ini ada Ade Juliarto. Mengenai oseltamivir, apakah bisa terapinya diganti jika pasiennya alergi, Bu? Apa bisa terapi apa yang bisa menggantikannya? Ya, tentunya kalau ada alergi obatnya di stop. Nanti bisa diganti dengan yang lain, ya pilihannya. Nanti dokter yang akan menentukan. Kalau sekarang kan ada pilihan ya, selain yang standar itu kan ada klorokin, hidroksikloroquin, ada Avigan, ada remdesivir, ya untuk obat-obat penelitian. Nanti dokter yang akan menentukan akan ganti dengan yang mana. Ya, ini juga ada nih. Apakah obat tuberkulosis MDRX boleh dihentikan jika pasien operasi mandel, Bu Amandel? Ya, biasanya kan kalau untuk pasien yang mau operasi, semua obat akan dihentikan. Apalagi obat-obat yang berpotensi untuk terjadinya perdarahan. Seperti Aspilep, biasanya 5 hari sebelum operasi itu harus diberhentikan. Stop dulu, ya, tapi ya, tentunya sekali lagi koordinasi dengan dokter. Ya. Oke, ini ada juga bertanya, apakah penggunaan obat metronidazole harus dihabiskan? Terkadang TTK bingung, Bu, untuk mengedukasi resep metronidazole. Terima kasih. Ya, metronidazole itu kan termasuk antibiotik juga untuk mengatasi bakteri anaerob. Juga perlakuannya sama seperti antibiotik yang lain, harus minum sampai habis. Ya, jadi harus dihabis ya, Bu. Jadi kalau mengedukasi gimana, Bu, TTK-nya? Harus dibilang pelan-pelan kali ya ke pasiennya ya, Bu. Iya, dia antibiotik juga termasuk golongan antibiotik yang harus dihabiskan. Iya, jadi harus dijelaskan ya untuk ini kepada TTK mungkin lebih ini antibiotik harus dihabiskan, kalau nggak bisa menjadi resisten, ya itu bahaya. Jadi mungkin lebih ya edukasinya pelan-pelan ya kalau untuk orang yang mungkin tidak mengerti tentang antibiotik atau dan lainnya. Kemudian ada juga, Bu, penggunaan ibuprofen di masa COVID bagaimana, Bu? Kita yang merasa sehat tapi nggak tahu dalam tubuh ada COVID atau enggak. Ya, ini sama seperti yang kemarin lagi heboh bahwa dexamethasone bisa mengatasi COVID. Itu tidak benar ya. Tidak benar. Jadi tidak ada obat sebagai profilaksis COVID. Nanti malah bisa ada efek samping ke lambung ya. Ya, jadi tidak disarankan. Vitamin. Ya, yang disarankan adalah vitamin ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi
Diania juga dan ada juga tanya makan yang bergizi ya. Nah, ini ada juga yang tentang vitamin C atau B kompleks, boleh nggak setiap hari, Bu? Ya, boleh aja. Ya, boleh. Tapi kalau vitamin C jangan lupa ambilnya segera sesudah makan ya. Lambungnya bisa rusak ya karena bisa menggigit asam lambung. Oke, dalam tata laksana pengobatan COVID lazimnya untuk penggunaan antivirus ya, Bu, seperti oseltamivir, bagaimana jika penggunaan antivirusnya menggunakan metisoprinol? Terima kasih, Bu. Metisoprinol sih bukan untuk COVID ya. Biasanya untuk apa, kedugaan virus yang lain. Yang misalnya apa yang biasanya dipakai? Kolotampak ya, tapi bukan untuk COVID. Jadi tidak bisa ya. Enggak semua antivirus untuk COVID ya. Yeah. Jadi harus dibaca lagi literaturnya atau sumber-sumber lainnya ya, Bu. Oke, ini ada dari Stevia Diska. Bu, mau bertanya, zinc tunggal ditambah vitamin boleh diminum jangka panjang tidak, Bu? Misalnya 10 hari berhenti lagi lanjut kemudian. Boleh aja, ya. Boleh ya. Oke, ini lanjut. Untuk antibiotik amoksilin dengan metronidazol, kemudian ada terjadi resisten enggak, Bu? Amoksilin kombinasi dengan metronidazol. Oh, iya. Ya nggak masalah, yang satu kan untuk aerob, amoksisilin untuk aerob, bakteri aerob, metronidazol anaerob. Kalau amoksisilin biasanya di 10 hari ya. Oke, jadi boleh ya, Bu, tadi boleh, ya kombinasinya. Kombinasi. Boleh. Oke, ini saya Warniah dari Rumah Sakit Fatmawati, Bu. Izin ya, bertanya. Apa kabar Warnia? Ya. Belum sempat saya nengok ke IRJ. Apa tujuan pemberian Cefixin yang diberikan mana tadi? Ah, jadi banyak nih pertanyaan, jadi saling tindih ya. Oke, diberikan selama sebulan pada pasien anak, Bu, dengan siknat malam satu kapsul. Cefixin diberikan selama satu bulan untuk anak, Bu. Untuk anak dengan sikna malam hari satu. Wah, kenapa selama ini belum pernah tanya nih, Warnia? Itu kok sampai. Ini kayaknya mesti dicek lagi di literatur. Ya, saya belum pernah ada kasus penggunaan Cefixin selama satu bulan. Jadi harus apa, dicek dulu indikasinya apa untuk apa. Jadi nggak ya bisa ya. Emang di mana tanyanya? Di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, di bagian dokter. Ya nanti. Nanti aja saya nanti ini ya secara japri ya. Warnia, ya untuk kalau yang saya tahu sih pernah ada resepan apa eritromisin dosis kecil ya. Bulan. Itu untuk sebagai prokinetik ya, untuk membantu pergerakan usus yang malas ya pada anak ataupun bisa juga pada lansia. Tapi kalau untuk Cefixin nanti saya masih harus cek dulu. Ya, nanti tolong Warnia ingatkan saya ya. Iya, Bu Warnia Ibu Warnia untuk hubungi ya dengan Alvina di rumah sakit. Tanya ke Pio ya, tanya ke Pio. Iya, oke. Okay. Ini Bu dari ada pertanyaan juga, apa bisa eukaliptus dan minyak kayu putih bisa membunuh virus COVID katanya yang di luar. Ya memang saya juga dengar kabar di daerah Sulawesi Selatan ya, terutama ada kesaksian bahwa ya itu minyak kayu putih bisa membantu penyembuhan dari pasien COVID. Tapi tentunya ini juga masih dalam penelitian ya. Tapi sebagai pencegahan ya nggak masalah. Misalnya kita pakai masker ya, tapi sebelum pakai masker hidungnya diolesin dulu minyak kayu putih, ya nggak masalah, boleh-boleh aja. Oke, okay. Ya. Apakah penggunaan nistatin drop sudah harus habis, Bu? Penggunaan obat itu menggunakan label biru atau putih, Bu? Ya, nistatin drop itu kan pakai etiket warna putih, karena kan boleh ditelan. Tujuannya adalah untuk biasanya untuk sariawan. Ya, yang harus diperhatikan adalah cara pakainya. Apakah Anda sudah tahu cara pakai, cara menjelaskan pemakaian nistatin drop? Biasanya nistatin kan 3 kali 1 cc, ya. Jadi setengah cc diteteskan ke sisi sebelah kiri mulut, setengah cc lagi sisi sebelah kanan mulut, kemudian kita chewing, ya, di kemut-kemut. Ya, ditahan selama beberapa menit. Ya, itu akan meningkatkan efektivitas obat. Dan
kalau ya biasanya kan kalau anti jamur itu ya sudah habiskan saja. Oke, Bu, masih ada pertanyaan, Ibu? Ya, sudah ya. Oke, ini ada dua pertanyaan lagi deh buat Bu Alvina ya, karena ini banyak banget. Karena abis ini ada pertanyaan juga untuk Bu Kusun ya. Kemudian, nah ini Bu katanya, apakah apotek instal farmasi di masa pandemik itu masuk zona merah atau tidak ya Bu? Apotek atau instalasi farmasi? Oh, tidak. Tidak masuk zona merah. Kenapa? Kalau yang masuk zona merah ya kalau ada pasien COVID-nya. Okay. Atau petugasnya kena COVID. Ini juga ada nih, jika ada pasien COVID dan dia OTG, lalu harus diisolasi mandiri di rumah, apakah tidak apa-apa Bu, hanya diberikan vitamin saja tanpa obat penyerta? Ya, itu kan tergantung ada tanda-tanda dan gejala penyakitnya. Untuk pasien yang masih sehat, mungkin hanya dapat vitamin saja, ya, kecuali kalau dia ada penyakit penyerta, misalnya dia ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes, itu yang diterapi penyakit penyerta. Ya, ini ada satu lagi deh pertanyaan dari grup Zoom. Bu bertanya itu penyakit herpes banyak yang menganjurkan untuk menggunakan antibiotik aciclovir ya Bu. Sedangkan herpes disebabkan oleh virus Bu. Bagaimana Ibu pendapatnya? Oke, aciclovir itu bukan antibiotik, tapi antivirus. Jadi nggak masalah kalau diberikan aciclovir. Ya, aciclovir itu antivirus, bukan antibiotik. Pokoknya pakai vir-vir itu vir antivirus. Ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan Bu Alvina, kita tutup dulu ya. Kepada para peserta kita lanjutkan untuk pertanyaan dari untuk Bu Kusun ya. Untuk Bu Kusun sebentar saya persilahkan. Bisa nyalakan. Ya sebentar. Silakan ada pertanyaan tadi ya Bu. Iya, untuk dijawab. Yang pertama tentang itu ya, peran apoteker agar sejajar dengan dokter. Ini banyak apa ya, masyarakat kita itu yang memang nggak pede gitu ya. Sebetulnya gini, kadang-kadang kompetensinya ada itu apoteker, tapi dia tidak bisa bekerja sama dengan dokter. Jadi dua-duanya harus ditingkatkan, kompetensi harus selalu ditingkatkan. Bagaimana cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain juga harus ditingkatkan. Karena banyak contoh rumah sakit yang sudah apotekernya itu PD dan sejajar dokter. Contohnya di Rumah Sakit Sutomo. Di sana profesor aja kalau akan memberikan obat-obatan yang dengan pembatasan khusus misalnya meropenem, dia harus seizin dengan instalasi farmasi atau apotekernya. Dan itu pernah saya lihat sendiri. Di sana kalau saya melihat seperti itu saya bangga gitu. Karena ternyata ada apoteker yang memang udah sejajar dengan dokter. Bagaimana supaya sejajar? Yaitu tadi yang pertama kompetensi, yang kedua berkolaborasi. Tanpa kita kompeten misalnya, tapi kita tidak pernah menunjukkan kompetensi kita ke orang lain. Apakah mereka akan tahu bahwa kita kompeten? Itu sulitnya di sana. Karena kita harus bekerja bersama-sama. Sehingga yang penting adalah bagaimana cara bekerja sama dan kompetensi selalu ditingkatkan. Makanya pendidikan yang sekarang selalu ada internship gitu ya. Zaman-zaman saya dulu itu nggak ada tuh. Tapi di tingkat satu udah jadi satu ya dengan seluruh jurusan gitu. Yang kedua tadi apakah Ibu kecewa juga nggak dengan tagar farmasi kecewa? Saya sebetulnya kecewa banget karena sempat di status WA saya itu lama sekali itu. Saya kecewa dengan Permenkes 3 2020. Kenapa saya kecewa? Karena pada saat menghitung di Permenkes 56 2014, saya adalah orang yang menghitung. Saya waktu itu sebagai konsultan di BPSDM, menghitung dengan apoteker-apoteker senior, dengan yang dari baik yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas, di apotek, di apotek enggak ya, waktu itu hanya yang puskesmas sama rumah sakit, di seluruh Indonesia, dan itu berulang, dan narasumber dari profesor-profesor dari UI, kami menemukan formula yang di Permenkes 56 itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba keluar di Permenkes 3 2020 yang jumlahnya
dikurangi banyak. Kenapa demikian? Ya karena peran kita. Peran ketika sebagai farmasi tidak kelihatan, yang dikerjakan hanya yang terkait pengelolaan, sementara standar pelayanan kefarmasian sudah cukup lengkap ya. Baik yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas. Itu saya kira sudah cukup lengkap. Kalau kita kerjakan semua, jumlah apoteker itu kurang. Tadi saya kasih contoh, di rumah sakit Sutomo itu apotekernya dulu nih ya, 50 dengan TTK 422. Artinya apa? Peran kita itu harus kita tunjukkan. Dengan peran kita tidak tunjukkan, mudah-mudahan Permenkes 3 2020 itu juga akan bisa direvisi lagi gitu ya. Saya sempat lama WA status saya itu, saya termasuk yang kecewa banget dengan Permenkes itu. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana pendokumentasian untuk obat-obat tapering off. Sebetulnya prinsipnya sama ya, karena kan biasanya tapering off itu diberikan hari pertama sekian, hari kedua sekian. Kan kalau kita udah punya format dan itu memang belum bisa mengacu ke, kalau kita misalnya udah punya format tapi belum bisa mengacu bagaimana cara memasukkan tapering off, harusnya kita membuat format yang bisa memasukkan obat-obat tapering off. Misalnya hari pertama 3x1 sampai 2 hari, misalnya hari ketiga misalnya 2x1, biasanya obat-obat kortikosteroid sering dokter menulis seperti itu. Jadi ya, saya kira tidak terlalu bermasalah ya untuk ini. Mungkin enggak ada pertanyaan lagi ya? Iya, ada ya, lagi. Udah ya. Tiga udah selesai dengan cepat dan kita bisa selesai di waktu yang tepat, yaitu 11.31. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Ya. Saya terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, Saudara-saudara, baik mahasiswa maupun alumni, maupun yang berasal. Ini sebetulnya kalau saya lihat udah berasal dari 32 provinsi, hanya dari Maluku dan Papua yang belum ikut dengan jumlah peserta 3.081. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dari webinar yang ketiga ini kurang tepat atau kurang memuaskan ya, karena mudah-mudahan ke depan kita akan meningkatkan Zoom kita sehingga peserta Zoom bisa kita tambah. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih untuk direktur kami dari Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta yang telah memberikan presentasi dan juga menjawab semua pertanyaan ya. Semoga para peserta puas ya, kalaupun tidak puas kami mohon maaf. Mungkin masih banyak sih sebenarnya pertanyaan untuk Ibu Alvina juga ya, tapi karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa untuk dijawab semuanya. Tapi mungkin bisa japri ke Bu Alvina bila emang ingin menanyakan sesuatu ya. Mungkin mahasiswanya Ibu juga yang ingin bertanya bisa bertanya langsung. Dan kami ucapkan banyak terima kasih ya untuk para peserta yang telah hadir maupun di Zoom maupun di YouTube ya, dan juga mohon maaf atas banyak mungkin kendala di awal-awal tadi ya, dan kami berharap kami juga bisa meningkatkan ya lebih baik kualitas dalam nanti penyelenggaraan selanjutnya, dan ditunggu saja untuk seminar-seminar selanjutnya ya. Dan mungkin untuk link sertifikat ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta ya. Ini mungkin Pak Dadang bisa memberikan sedikit pengarahan untuk para peserta yang telah mengikuti seminar ini. Ada yang sama nggak Pak? Terima kasih Bu Bopi. Untuk link sertifikat sudah saya sampaikan di chat di Zoom dan juga di YouTube. Silahkan dilihat di chat di Zoom dan di YouTube. Alamatnya gampang, http://bit.li/webinar-phc. Jadi harap hati-hati untuk mengisikan nama yang akan tercantum di sertifikat, jangan sampai salah. Dan juga untuk mengetikkan alamat emailnya juga jangan salah, karena kalau salah sertifikatnya tidak akan sampai ke alamat email. Jadi kita tidak melayani kalau ada salah pengetikan nama, karena pesertanya cukup banyak. Dan juga alamat email, kalau alamat emailnya masih salah bisa menghubungi panitia untuk diberikan link kumpulan dari e-sertifikat yang sudah ter-create. Begitu Bu Poppy,
Nanti ya. Akan saya share lagi alamat klaim sertifikatnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dadang. Untuk sertifikat itu ada linknya. Ya, dan tolong ditulis dengan benar ya, dengan sebenar-benarnya, karena jangan sampai salah untuk penulisan nama dan gelar maupun email yang akan dituju. Karena ini peserta cukup banyak, jadi kami mohon pengertiannya ya untuk para peserta. Dan mungkin tolong ditunggu saja ya, jadi kami tidak bisa buru-buru juga untuk mengirimkan ya, takut ada kesalahan ya Pak Dadang ya. Jadinya mohon ditunggu saja, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa bertanya dengan kami langsung ya. Satu lagi dengan Bu Poppy, ya. Linknya akan kita buka sampai kapan? Sampai ya. Hari Senin? Oh, sampai Senin. Ya. Oh, yang kapan? Sampai Senin. Sampai Senin siang jam 12 gitu ya untuk klaim linknya. Ya. Oke. Okay. Jadi tunggu. Sampai hari Senin besok ya? Sampai hari ya. Senin jam 12 ya. Gitu ya. Jam 12 siang. Oke, okay. Ya. Apalagi ya nanti itunya kalau untuk materi ya, untuk materi nanti dikirim ya Pak Dadang ya. Oh ya, materi akan dikirim bersamaan dengan e-sertifikat, sudah ada materi juga. Materi narasi 1 dan 2. Nah, jadi sudah jelas ya untuk para peserta, jadi materi nanti dikirim bersamaan dengan sertifikat ya di email ya. Jadi mohon ditunggu saja ya. Jadi apabila tidak ini, kami tutup dulu ya untuk acara webinar ini, dan semoga para peserta dapat mengerti dan jelas akan materi hari ini ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan leave kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Makasih.